Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. Shadaqallahu al-Azim. Jamaah rahimakumullah, sebelumnya mari kita awali dengan baca Al-Quran. Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah kenikmatan, ketetapan dalam keimanan dan Islam, dan selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Kita doakan semoga jamaah kita, keluarga kita masih sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ilmu yang kita kaji menjadi ilmu yang manfaat. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah rahimakumullah, di dalam Surat Al-Kahfi, surat yang ke-18, ayat 57, Allah berfirman, وَمَنْ أَظْلَمُ, dan siapakah yang lebih zalim, mimman, daripada orang, dzukira biayati rabbihi, yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, fa'arodo anha, lalu dia berpaling darinya, wa nasiya ma qaddamat yadahu, dan wa nasiya, dia melupakan, maqaddamat yadahu, apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Inna, sesungguhnya kami, ja'alna ala qulubihim, telah kami jadikan hati mereka itu akinnatan, tertutup, ayyafqahuhu, untuk memahaminya, memahami ayat-ayat Tuhan, ayat-ayat Allah, wa fi adhanihim, dan kami letakkan di telinga mereka itu waqrah, sumbatan. Wa in tad'uhum, kendatipun engkau Muhammad, Nabi Muhammad, tad'uhum, menyeru mereka, ilal huda, kepada petunjuk, falayyahdadu idhan abada, niscaya mereka tidak akan mendapatkan petunjuk untuk selama-lamanya. Jamaah rahimakumullah, kita tilik diri, napa introspeksi diri. Kita ini yang sudah selalu
mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Diingatkan oleh Allah, siapakah yang paling zalim daripada orang-orang yang telah diperingatkan oleh Allah, mimman dzukira bi ayati rabbi, dengan ayat-ayat Allah, fa'radu anha, lalu berpaling. Jadi ini kita jangan sampai menjadi orang yang semacam ini, orang yang paling zalim. Kita sudah sering mendapat peringatan-peringatan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran. Kita harus berusaha jamaah menurut kemampuan kita. Ayo, apa yang ada dalam Al-Quran, ayat-ayat Allah ini, ya, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, menurut kemampuan kita, sekali lagi, menurut kemampuan kita yang sering saya sampaikan. Allah tidak membebani seorang kecuali dengan kemampuannya. Sudah diukur oleh Allah. Ya. Jangan sampai keterangan-terangan Al-Quran, ayat-ayat Allah ini, kemudian kita abaikan setelah kita mendengarkannya, setelah kita membacanya, setelah kita ya, mempelajarinya. Mana yang bisa menurut kemampuan kita kita lakukan, ayo kita mulai. Ya, harus ada kemauan ke sana. Dan memang kita ini oleh Allah diberikan tugas yang amat berat. Ya. Amanah yang berupa agama ini ya memang amat berat, sehingga amanah itu diberikan oleh Allah di tari bumi itu ya, tidak mau, tidak mampu karena ya, tetapi manusia menerimanya, kita ini menerimanya ya. Hadirin, nah di dalam beragama ini, mari kita sempurnakan mana yang belum ya, setelah kita ngaji kita berusaha untuk mengamalkannya. Mengapa hadirin? Kembali bahwa diri kita ini tidak abadi, tidak selamanya di dunia. Kita yakin ya, kapanpun kalau Allah sudah mengendakinya untuk menarik, mengambil nafas kita, ya, kita ini gak punya daya untuk menahannya, gak punya kemampuan untuk menghalanginya, untuk mengundurkannya. Jadi ini yang kita pikirkan jamaah, sehingga upaya kita jangan sampai seperti orang-orang zalim tadi itu, yang paling zalim, yang karena sudah diingatkan oleh Allah dengan ayat-ayatnya, ternyata mereka berpaling dan bahkan melupakan apa yang telah diperbuatnya, seakan-akan tidak punya tanggung jawab sama sekali dengan perbuatan yang dilakukannya. Seenak dewe, maunya sendiri. Ya, mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan itu tidak ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ini adalah orang-orang yang paling zalim. Ya memang orang semacam ini jamaah, kata Allah, hatinya memang ditutup oleh Allah. Ya, walaupun sudah diperingatkan, disampaikan ayat-ayat Allah, ya, hatinya tertutup, telinganya tersumbat, tidak mau mendengarkan. Apa itu Al-Quran? Ya. Al-Quran
ya, menghalangi kebebasan manusia. Al-Quran tidak bisa memberikan jaminan untuk hidup ya, lebih enak dan seterusnya. Ini orang-orang yang zalim, ya, yang paling zalim kata Allah. Ya. Jadi ini kita ini hidup diberi tatanan oleh Allah dengan pedoman Al-Quran supaya hidup manusia itu ya, baik, supaya hidup manusia itu tenang, tentram, tidak semaunya sendiri, ya, bukan menang-menangan ya, dan seterusnya. Tapi Allah mengaturnya tatanan-tatanan kehidupan ini dalam ayat-ayat Al-Quran supaya ya, kehidupan manusia itu benar-benar ya, tenang, tentram, bahagia. Hadirin rahimakumullah, agar supaya apa kita menilik diri kita ya, tidak sampai menjadi orang yang paling zalim ya, supaya nanti kita tidak merasa menyesal ya, ketika sakaratul maut, ketika mau mati ya, supaya enggak ya, getun. Sebab ayat-ayat Allah banyak ya, yang menunjukkan orang ketika sakaratul maut ya, karena hidupnya tidak taat kepada Allah, tidak patuh kepada Allah dan Rasulnya ya, kepingin kembali, kepingin menghalangi ya, rohnya tidak dicabut. Hadirin, ya diantaranya dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100 Allah berfirman, hatta idza jaa ahaduhumul maut, hatta sehingga idza jaa, ketika datang ahaduhum, salah satu diantara mereka, al-mautu, kematian, hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka itu, qala, dia berkata, Rabbi, Tuhanku, irji'uni, ya, kembalikan aku ke dunia. Hadirin, ini penyesalan ya, jadi yang digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Mu'minun, orang-orang yang zalim, orang-orang kafir, orang-orang yang patuh taat hidupnya kepada Allah, itu ketika sakaratul maut, mau mati, itu sudah ya, menyesal. Sudah menyesal. Karena sudah ditunjukkan apa balasan yang telah mereka perbuat. Sehingga mereka enggak mau mati, kepingin kembali lagi ke dunia. La'ali, dalam ayat 100-nya, a'malu sholihan. La'ali, agar aku a'malu, dapat berbuat sholihan, kebaikan, ya, fima taraktu kalla, yang telah aku tinggalkan. Jadi harapannya matinya bisa ditunda, matinya diundur, sehingga bisa berbuat amal soleh, berbuat kebaikan-kebaikan terhadap apa yang ditinggalkannya. Ya, padahal sudah diingatkan, ayo berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Ya, amal soleh itulah nanti akan menemanimu
ya, dalam hidupmu selama-lamanya. Ya. Tapi tidak didengarkan, tidak digubris, ya, diabaikan. Jadi, hidup semaunya sendiri, mengikuti hawa nafsunya. Hadirin rahimakumullah, permintaan orang-orang kafir, orang yang banyak berbuat kezaliman dalam kehidupannya, ya, kepada Allah, Rabbirji'uni la'alli ya'malu salihan fima taraktu, dijawab oleh Allah, kala, sekali-kali tidak, innaha kalimatun huwa qailuha, sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja, itu hanya alasan saja. Andaikan diberikan hidup kembali, tetap pancet, ya, nggak mau patuh taat kepada Allah, nggak mau mengikuti aturan-aturan Allah, tetap mengabaikan ayat-ayat Allah. Ya, karena apa tadi sudah disebutkan, hati mereka tertutup dengan hidayah, dengan petunjuk. Ya, pendengarannya tersumbat, disumbat, ya, oleh Allah. Sehingga walaupun diberikan hidup kembali, ya sama. Ya, gak akan berbuat kebaikan. Ya. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Padahal wa min waraihim, dan di hadapan mereka itu barzakhun, barzakh ila yaumiddin, sampai pada hari mereka dibangkitkan. Jadi kematian, orang yang mati itu akan dikubur. Nah, dikubur itu berada dalam alam barzakh. Barzakh itu artinya dinding, dinding pembatas antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ya, jadi manusia yang mati sudah dipisahkan dengan kenikmatan dunia, dengan apa yang dicintai pada waktu di dunia. Nah, sehingga ketika di alam barzakh, ya, yang semula bisa makan, bisa minum seenaknya, ya, bisa ini dan itu, sudah tidak bisa apa-apa, jemaah. Ya, ini yang kita renungkan untuk diri kita. Jadi kalau sudah dalam barzakh, kita sudah tidak bisa sholat lagi, tidak bisa ngaji lagi, tidak bisa sedekah lagi. Ya. Dan itu sampai hari kiamat. Nanti ketika kita dibangkitkan oleh Allah. Ya. Dan di sini jamaah sudah diberikan kenikmatan oleh Allah, balasan, ya, walaupun tidak terlihat oleh indera manusia, ya, yang bisa merasakannya adalah rohnya, karena yang dihidupkan, yang enggak mati itu roh kita, ya. Jadi bukan jasad, bukan tubuh, ya, yang dihidupkan kembali dalam alam barzah itu, tapi roh. Itu sudah diberikan balasan oleh Allah. Siapa yang banyak kebaikannya, ya, sudah diberikan kenikmatan-kenikmatan oleh Allah. Sehingga tidak susah, enggak sengsara, ya, di alam barzakh. Sebaliknya orang-orang kafir, ya, orang-orang yang tidak beriman, yang sombong, sudah dibalas oleh Allah dengan balasan kemarin. Kalau dalam hadis di situ, ya, dikerubungi, ya, oleh ular-ular, ya, yang mematuk, ya, jasad mereka. Ya, alangkah sakitnya, jemaah. Jadi
sehingga mereka melihat ketika sakaratul maut sudah ditunjukkan semacam itu, ya, mau kemana dia, sehingga minta dikembalikan dulu. Qala rabbi irji'un. Hadirin rahimakumullah, di ayat yang lain, ya, Allah berfirman, hadirin yang biasa saya baca juga, ya, dalam surat Munafikun ayat 10, orang-orang yang dalam hidupnya diberikan kemampuan harta kekayaan oleh Allah, ya, ternyata enggak mau sedekah, enggak mau infak, enggak mengeluarkan zakatnya, itu besok ketika sakaratul maut juga menyesal, ya, menyesal. Dalam Al-Munafikun, ya, ayat 10, Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya hadakumul maut. Ya. Hadirin, wa anfiqu, dan infakkanlah, mimma razaqnakum, dari apa yang kami rezekikan, anugerahkan kepadamu, min qabli, sebelum ayatia datang ahadukum, pada salah seorang di antara kamu, al-maut, kematian. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Ya, kemudian ketika kematian itu datang, fayaqul, ya, dia berkata, ya, meminta, Rabbil akhartani ila jalin qarib, ya Tuhanku, andaikan engkau undur kematian ini sesaat saja, ya, sebentar saja jalin qarib, ya mungkin 2 menit saja saya akan pesan, ya, kepada keluarga. Wis dhuwitku kabeh infak nang masjid. Ya. Semacam itu lajeng qarib fa asaddaqa wa akum minas shalih, sehingga aku bisa menjadi dengan sodako itu jadi orang-orang yang soleh, orang yang baik, sehingga aku tidak termasuk orang-orang yang kikir, yang medit, yang bakhil. Hadirin, jadi ini penyesalan orang-orang yang tidak patuh taat kepada Allah, orang-orang yang mengabaikan ayat-ayat Allah, melalaikan Al-Quran, tidak mau mengamalkannya, yang berpaling, ya, moh dengan Al-Quran, ya akhirnya di akhir hayatnya menyesal. Menyesal. Hadirin rahimakumullah, jadi jangan sampai, ya, kita menjadi bagian dari apa yang saya terangkan dalam Al-Quran ini. Ayo, ya, kita raih, ya, kebahagiaan dunia akhirat dengan cara mengamalkan, mempraktekkan ayat-ayat Allah dalam kehidupan ini semampu kita. Ya, semampu kita. Di hidup ini, ya, banyak sekali yang harus kita lakukan, ya, karena kita hidup tidak individu, tidak perorangan, ya, tapi kita adalah makhluk sosial, ya, bagaimana hubungan kita juga dengan sesama kita, bagaimana dengan, ya, kegiatan-kegiatan sabilillah dan yang lain-lain, jemaah.
Ini perlu semuanya memperhatikannya, ya menurut kemampuannya, ya menurut kemampuannya. Hadirin yang mampu uang, ya hartanya disedekahkan untuk kepentingan sabilillah. Ya. Yang tidak mampu, ya tenaganya. Yang enggak mampu tenaganya karena sudah ya fisiknya, kekuatannya uzur, ya pikirannya, pikiran yang baik maksudnya untuk ya, program-program di jalan Allah ya, untuk mengembangkan Islam ya, dalam rangka li'ilah kalimatillah. Jadi tidak malah punya pemikiran asumsi yang tidak-tidak, tapi ayo ya, saya ngajak dengan semua para jamaah ya, dalam memikirkan diri kita nantinya di hadapan Allah sebelum kematian ya, kita masih diberikan umur, diberikan kesehatan, fasilitas yang lain yang sangat banyak ini ya kita syukuri. Kita syukuri dengan manfaatkannya, menggunakannya sesuai dengan ayat-ayat Allah. Ya. Jadi bukan kemudian kita berlepas diri. Ya. Kita pilih, maksud saya. Gitu. Sing enak-enak tok. Ya. Yang kita ambil, yang enggak enak menurut kita enggak mau ikut bagian. Ya. Padahal semuanya itu sudah dinaskan oleh Allah. Kita mampu. Kita mampu karena itu sudah diukur oleh Allah. Nah, tinggal kemauan kita jemaah. Kemauan kita. Hadirin, insya Allah kalau umat Islam itu menyadari benar dalam kehidupannya mengalahkan ayat-ayat Al-Quran, ya, insya Allah kehidupan itu nikmat, ya, kehidupan itu enak. Cuma kadang-kadang berbeda pendapat ya, yang akhirnya hanya membenarkan dirinya sendiri, inilah yang kadang-kadang umat Islam ya, tidak bisa tampil ya, tidak bisa apa berkuasa, tidak bisa memberikan pengayoman dan seterusnya dalam kehidupan ini, kalah dengan orang-orang kafir, orang-orang yang zalim ya. Ya memang kita ini dituntut oleh Allah, diperintah oleh Allah ya, untuk selalu berbuat yang sesuai dengan pedoman kehidupan yaitu Al-Quran. Nah, kalau janji pun kita itu memang harus tepat, harus benar. Ya, bukan janji-janji omong kosong. Nah, sehingga kadang-kadang kita karena tidak bisa yang semacam itu sehingga nggak mau ya, ikut bagian. Ya, ya bagaimana kita berjanji ketika ya nantinya mungkin mohon maaf ya kalau ada di antara putra-putri kita, cucu kita yang mau ya tampil ya, untuk jadi anggota ya caleg ya cabuk ya wali dan lain sebagainya. Ya bagaimana mereka kita berkali ya benar-benar kehidupan mereka sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran. Apa yang dijanjikan, apa yang diprogramkan harus bisa dilaksanakan. Ya. Sehingga benar-benar umat Islam itu ya, bisa memimpin karena mayoritas di Indonesia ini. Ya, di negeri kita ini mayoritas. Ya. Jangan sampai ya, pemimpin-pemimpin yang kita pilih ya, itu tidak menunjukkan ya, kehidupannya sebagai orang Islam. Ini na'udzubika min dzalik. Kadang-kadang ya benar Islam, Islam. Ya,
ya, agamanya, tapi kadang-kadang kehidupannya ya, jauh dari politik Islam. Nah, ini yang bagaimana kita membangun semacam itu andil kita semua, jemaah. Ya, tidak bisa perorangan, ya, karena kita hidup bermasyarakat. Ya. Jemaah rahimakumullah, yang terkecil pun, ya, jangankan jadi wali kota, jadi bupati, yang terkecil ya seperti ya, masjid, yayasan ini pun ya perlu ya, dukungan panjenengan semua. Diperlu ya, apa yang jenengan miliki, bagaimana cara memakmurkan masjid, ayo bareng-bareng. Ya, tidak bisa dibebankan kepada pengurus yayasan dan takmir masjid saja. Ya, jadi ini yang harus kita pahami dalam kehidupan, sehingga dan ini adalah jariah kita, jemaah. Jadi kita diberikan fasilitas oleh Allah ya, untuk bisa mengamalkan apa yang kita miliki sebagai amal jariah, ya, sebagai amal jariah. Ya menurut kemampuan kita. Ya, tadi itu perintah Allah itu memang ya, jihad itu bisa dengan harta, bisa dengan tenaga, bisa dengan pikiran. Ya, jadi semuanya itu kalau baik ya, dilaksanakan, ya insya Allah nggak ada sesuatu yang berat, tidak ada sesuatu yang tidak baik. Ya, insya Allah sesuai dengan aturan-aturan dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, itulah dapat saya sampaikan. Moga-moga bermanfaat sedikit ini, dan insya Allah besok Ahad itu.